Assalamualaikum teman-teman. Setiap minggu aku akan bagi-bagi followers gratis untuk 2 orang pemenang. Syaratnya gampang banget. Kalian tinggal subscribe dan like setiap video terbaru aku, lalu tinggalkan komentar positif plus nama Instagram kalian dan follow Instagram aku juga di @putrikuki_. Semoga beruntung. Oke, di sini aku refresh terlebih dahulu. Nah, ini dia followersnya udah masukkan teman-teman. Di sini kalian bisa dapetin followers Instagram secara gratis dan juga bisa dilakukan berulang. Terus, komentar pertama pada video ini akan aku kasih followers gratis lagi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Puspin di sini. Dan kali ini seperti biasa nih aku bakalan berbagi tips gratisan lagi ke kalian. Gimana caranya untuk menambahkan followers Instagram? Dan tentu aja di sini aku akan kasih like-nya juga. Oke, sebelum mulai ke tutorialnya, aku mau ingetin lagi buat kalian yang pengen ikutan giveaway, ketentuannya sudah ada di awal video ini, kalian ikutin aja, oke? Terus aku akan kasih bonus lagi buat kalian komen pertama di setiap video terbaru aku. Nah, aku akan kasih lagi followers gratis. Impossible. Jadi kalian harus pastiin udah subscribe channel ini, terus nyalain tombol loncengnya supaya kalian menjadi komen pertama di setiap video terbaru aku dan bisa mendapatkan followers Instagram gratis tanpa menunggu hari Minggu. Bodoh amat ya. Karena giveaway di awal video itu aku akan umumin setiap hari Minggu, oke? Nah, sekarang langsung aja deh kita menuju ke tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa ya, di sini aku mau cek dulu notifikasi Instagram aku. Terakhir itu yang like ya teman-teman. Belum ada yang follow. Nah, selanjutnya di sini kita cek dulu lagi jumlah followersku. Nah, ada 4739. Nah, di refresh tidak ada lagi penambahan. Nah, selanjutnya nanti aku akan nambahin like pada fotoku yang terakhir. Sebentar, nah fotoku yang ini yang menyeramkan ini ya. Seperti apa ini ya, matanya sudah mau loncat ya. Pokoknya yang ini aku akan kasih like-nya. Langsung aja aku salin dulu tautannya. Nah, selanjutnya di sini kalian pergi ke pengaturan terlebih dahulu untuk mengubah akun kalian menjadi public ya. Oke, di sini kalian pergi aja ke garis 3. Lalu pilih pengaturan dan pilih privacy. Nah, di sini akun private-nya jangan diaktifkan. Oke, harus bersifat public ya akun Instagram kalian supaya followers-nya itu masuk. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal close aja atau keluar dari Instagram. Nah, selanjutnya aku akan langsung menuju ke situs webnya. Nah, ini dia aku udah masuk ke situs webnya ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini bisa melakukan penambahan follower secara berulang setiap 2 jam ya, hingga 3.000 pengikut curang. What? Masa sih bisa sampai 3.000? Oke, langsung aja ya kita cek, dan pertama kita klik dulu login. Terus kalian akan dibawa ke halaman ini. Nah, di sini kalian tinggal masukin nama Instagram. Ini harus akun tumbal ya teman-teman, karena kalau pakai akun asli takutnya akun kalian dihack, oke? Okay? Kalau mau tetap pakai akun asli, pastikan akunnya sudah diamankan. Caranya aku akan kasih di akhir video ini. Jadi tonton sampai habis video ini supaya akun Instagram kalian nggak dihack. Impossible. Nah, selanjutnya kalian tinggal masukin akun tumbal kalian. Nah, terus kalian pilih foto profilnya. Jadi pastikan akun tumbal kalian tuh ada foto profilnya supaya mudah untuk melakukan pencarian di sini ya teman-teman, supaya nggak salah. Bodoh amat ya. Oke, langsung aja diklik akun foto profilnya. Nah, terus kata sandinya kalian juga isi kata sandi akun tumbal kalian. Kalau udah, klik aja gabung yang berwarna biru. Nah, selanjutnya tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, terus kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Kalian bisa lihat ya di sini jumlah followers dan like yang bisa didapat itu 75 ya. Kreditnya 75 ya, teman-teman. Langsung aja diklik untuk yang nambah followersnya yang gambar orang plus. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal masukin nama Instagram asli kalian yang hendak ditambahkan followersnya. Langsung aja kalian klik temukan pengguna. Oke, di sini tunggu dulu prosesnya.
Nah, terus kalian scroll sedikit ke bawah. Nah, di sini aku akan kasih tahu triknya. Nah, kalian bisa lihat kan, jumlah pengikut di sini otomatis 15. Sementara kreditnya 75. Nah, kalian jangan mengganti jumlah pengikut di sini menjadi 75 seperti ini. Nggak usah, teman-teman. Karena itu 50-50 followersnya masuk. Atau bisa aja followersnya nggak masuk. Jadi, 50-50 lah ya perbandingannya. Nah, Kak, supaya followersnya 100% masuk, kalian nggak usah ganti. Ikutin aja sistemnya ya. Langsung aja klik memulai. Dan tunggu dulu prosesnya sampai followersnya masuk semua. Nah, di sini aku akan percepat supaya nggak terlalu lama ya videonya, teman-teman. Jadi intinya kalian ikutin aja sesuai dengan apa yang sistem berikan gitu. Kalau misalnya dia bilang di sini jumlah pengikutnya otomatis 10, ya udah 10 aja kalian kirim dulu. Kalau 15 ya udah kalian kirim dulu 15. Jadi paham ya teman-teman? Karena kalau kalian langsung 75 itu biasanya ada sih yang masuk, cuman kadang-kadang juga ada yang nggak masuk gitu loh followersnya. Nah, ini aku udah selesai 15 followers terkirim. Nah, selanjutnya di sini aku refresh terlebih dahulu. Oke, sisa kreditku. Oh no. Jong. Nol, teman-teman. Jadi, ini satu kali pakai ya. Cuma dapat 15 followers padahal tadi kreditnya 75 kan. Nah, tapi tenang aja, ini kan bisa dilakukan setiap 2 jam sekali. Jadi, kalian bisa dapetin 15 followers per 2 jam sekali. Nah, selanjutnya aku akan cek notifikasi. Nah, itu udah ada 11 ya, teman-teman, yang mengikuti. Nah, aku cuma dapat di sini followersnya 11 doang, teman-teman, nggak 15 ya. Padahal tadi tuh aku dapat 15 sukses ya. Ini aku refresh dan ini followersnya udah masuk. Dan aku hitung beneran cuma 11 followers yang masuk ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting followersnya dapat aku. Gimana sih aku ngomong? Pokoknya yang penting followersnya tuh dapat lagi. Bodo amat ah. Pokoknya followersnya masuk, teman-teman, sorry. Belibet euy. Nah, ini followersku udah bertambah 4.750 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau nyoba nambahin like pada foto aku yang tadi yang udah aku salin tautannya. Sekarang kita balik lagi aja ke situs webnya. Nah, di sini langsung aja klik kirim suka yang gambar hati. Nah, terus scroll sedikit ke bawah. Ayo scroll. Scroll dong. Woi. Nah, kalau udah URL pengiriman di sini, kalian tempel aja dengan link yang tadi kalian salin. Lalu klik temukan posting. Nah, kalau udah diklik, tunggu aja sampai loadingnya selesai. Kalau udah, scroll lagi ke bawah. Ayo scroll. Scroll. Oke. Nah, inilah fotoku yang menyeramkan ini udah muncul ya. Langsung aja jumlah pengiriman sukanya 10 aja sesuai sistem, nggak usah diganti dengan 75. Percuma nanti kadang-kadang followersnya nggak masuk gitu kan, daripada kalian buang-buang waktu, buang-buang kuota gitu kan. Jadi mendingan 10 aja. Tapi ternyata aku juga nggak bisa nambahin like-nya. Entah kenapa ini lama banget prosesnya dan akhirnya aku menyerah dan aku close aja ini penambahan like-nya. Akhirnya ya aku nggak dapat like-nya. Entah kenapa pokoknya ini lama banget gitu loh. Jadi ya udahlah, mungkin bukan rezeki aku ya dapetin like-nya. Mungkin kalian bisa dapetin like-nya juga, coba aja ya pokoknya. Nah, selanjutnya aku akan kasih tahu situs yang aku gunakan barusan itu apa. Langsung aja ya kalian pergi ke penelusuran Google dan langsung aja ketik nama situsnya bigetakeep.com. Nah, seperti ini tulisannya. Nah, mungkin segitu aja ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, langsung aja masuk ke aplikasi Instagram. Terus teman-teman pilih garis 3 di atas ini ya. Dan pilih pengaturan yang paling bawah. Terus teman-teman klik keamanan yang ada tanda centangnya ini ya. Kalau udah di sini teman-teman pilih autentikasi 2 faktor. Nah, di sini klik aja mulai ya di bawah teman-teman supaya menambah keamanan ekstra pada akun teman-teman. Di sini ada dua pilihan, yaitu melalui aplikasi dan SMS. Aku bakal melalui SMS aja di sini karena aku udah masukin dan cantumin nomor aku itu sebagai nomor di akun Instagram ini ya.
dan langsung aja tunggu kode keamanan, kode verifikasi maksudnya teman-teman, yang akan masuk nanti. Oke, ini dia SMS-nya udah masuk, langsung aja diketik di sini, masukkan kode, klik selanjutnya. Oke, autentikasi dua faktor aktif ya. Jadi ini gampang banget untuk mengamankan akun Instagram teman-teman supaya nggak dihack ya teman-teman. Kalau teman-teman sering masuk ke aplikasi pihak ketiga atau situs web gitu, nah usahakan akun teman-teman itu harus diamankan terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti teman-teman di sini juga bakal ada dapat kode pemulihan. Nah kode pemulihan ini teman-teman screenshot aja. Jadi nanti saat ada orang lain yang mencoba untuk ngehack atau masuk ke akun Instagram teman-teman, itu pasti akan ada kode keamanan yang masuk ke SMS atau ke handphone teman-teman ya. Sehingga orang tersebut gagal untuk ngehack akun teman-teman.